Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah pajang foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Mantan politisi PKS itu memasang foto Megawati dan Prabowo Subianto saat Pilpres 2009 lalu. Foto tersebut diunggah Fahri Hamzah di akun Twitternya pada Selasa 22 Agustus. Pada foto itu terlihat Megawati yang terlihat lebih muda bersanding dengan Prabowo Subianto. Keduanya kompak mengacungkan satu jari telunjuk. Di belakang keduanya terdapat spanduk besar bertuliskan Mega Prabowo Pro Rakyat untuk Indonesia. Terlihat juga Putri Megawati Puan Maharani di belakang Prabowo dan Megawati. Fahri Hamzah hanya menuliskan caption singkat di foto tersebut yang meminta kedua tokoh politik itu bersatu. Diketahui hubungan Gerindra dan PDIP kembali memanas jelang Pilpres 2024. Baik bakal capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo dan bakal capres yang diusung Gerindra Prabowo Subianto bersaing ketat dalam survei elektabilitas. Bahkan beberapa kader PDIP membelot dan memilih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 seperti Budiman Sujatmiko. Sementara Fahri Hamzah di Partai Gelora sendiri sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.